Duel seru antara Korea Selatan vs Jerman, duel hidup dan mati bagi Jerman, Jerman dipaksa pulang setelah ditumbangkan Korea Selatan 2-0. Pertarungan sengit itu berakhir tragis bagi Jerman, di mana Jerman sangat menguasai pertandingan akan tetapi harus tumbang dan 2 gol bersarang di gawang Manuel Neuer tercipta di menit 90. Diciptakan Yang Duon Kim dan Heung Min San. Kedua tim pun tak lolos ke babak 16 besar karena Swedia mampu menumbangkan Meksiko sehingga memperoleh 6 poin. Sedang Meksiko sebelumnya sudah dipastikan lolos dengan mengantongi 6 poin. Sedangkan Korea Selatan dan Jerman sama-sama mengantongi 3 poin. Isak tangis dan kecewa membanjiri Stadion Kazan Arena. Dan para pemain Jerman terlihat pusing 7 keliling. Terlihat hampir semua pemain memegang kepala. Pelatih pun tampak kecewa menelan kekalahan pahit.